Oke, kita mulakan hari ini kuliah hadis nomor 36, muka surat 178. Oke, silakan terus baca. Baca doa, Ustaz. Dah, ada bacakan doa tadi. Ustaz seorang baca doa. Oke. Ah, siapa yang baca? Oke, silakan. Nanti kejap, saya nak tutup dulu semua. Lepas tu siapa nak baca nanti buka ya, supaya clear. Okey, siapa nak baca? Boleh buka. Siapa nak baca? Buka ya, mic. Saya baca. Okey. Wa'an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kaani an ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yahdi nabiyya min al-anbiya sallawatullahi wa salamuhu alaihim darabahu qaumuhu fadmuhu wa huwa yamsahu dama an wajhi yaqulu allahumma ufirli liqaumi fa innahum la ya'lamun. Mutafakun alaih. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, seakan-akan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan salah seorang daripada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu dipukul kaumnya hingga mengucurkan darah. Lalu dia berkata, berikanlah aku dan kepada kaum kerana sesungguhnya mereka tidak mengetahui mutafakun alaih. Pengesahan hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Betul ya, hadis macam itu? Teruslah kata asing. Yukil Nabi Yan mengisahkan salah seorang daripada Nabi, maksudnya menyifat seorang Nabi Allah SAW. Dan ada yang berpendapat bahawa orang yang menyifati dan yang disifati itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pendapat ini perlu ditinjau kembali. Baik ya. Hadis ini mengesahkan Nabi bercerita. Ya, Nabi bercerita. Jadi cerita itu cerita mengenai tentang Nabi. Ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud. Jadi seolah-olahnya kisah ni macam mengenai diri Nabi sendiri ya. Tapi Nabi mengesahkan Nabi-Nabi lain. Seolah-olahnya macam tu. Tapi dipahamkan bahawa Nabi yang dipukul, keluar darah. Ya, sebenarnya Nabi sendiri pun ya, pernah ya, terkena sedemikian. Contohnya Nabi yang salam waktu di Taif. Ya, orang-orang Taif suruh budak-budak baling Nabi. Ya, budak-budak apa tahu, ya, disuruh orang tuanya baling, ya, mereka pun ambil batu baling dan Nabi. Nabi lari ya. Ya. Nabi lari lintang pukang lah kiranya. Ya, mencari tempat perlindungan batu dan. Itu satu, ya. Takkanlah Nabi lepas tu Nabi berdoa kepada Allah Taala, ya Allah, turunkan azab buat mereka. Tak ada. Ya, Nabi melainkan ya, mengatakan, ya Allah, ya, engkau ampunilah kaumku, maka sungguhnya mereka tidak mengetahui. Ya, jadi Nabi ya, hanya ya, minta kepada Allah Ta'ala, ya, sebab apa? Ya, mereka ni jahil, mereka tak tahu. Jadi Nabi juga pernah luka parah di kepala ya, ketika peperangan Uhud. Ya. Nabi pun pernah luka parah, gigi patah ya, pada peperangan Uhud. Jadi hal ini ya, mengesahkan macam kisah Nabi sendiri. Tapi sebenarnya hakikatnya ialah Nabi menceritakan tentang ya, rasul-rasul dulu pun mereka menghadapi sedemikian. Bukan hanya Nabi SAW saja menghadapi ya, keadaan macam itu. Tapi rasul-rasul dahulu pun sebenarnya ya ada menghadapi sedemikian ya. Sebab itulah
kesabaran. Ya, para nabi memang tidak akan ya kita dapat lakukan. Ya. Keteguhan dan kesabaran para nabi ini ya cukup teguh. Ya, dan ya, mungkin kita tidak akan mencapai tahap itu. Ya. Itu nabi kisahkan cerita, tapi ya, hakikatnya nabi pun sama seperti nabi-nabi yang diceritakan. Ya. Baik, ya, kita teruskan. Teruskan buka mic. Sila teruskan. Kandungan hadis. Kandungan hadis, kesabaran dan kemampuan pada nabi. Nanti ya. Ya, nanti apa suara tak apa clear lah. Itulah. Boleh tukar online tak? Yang boleh clear. Cuba yang lain. Yang lain pula. Suara dia lari-lari suara. Tukar. Kandungan hadis. Kandungan hadis. Kesabaran dan kemampuan para nabi alaihissalam dalam menahan sakit yang menimpa tatkala berdakwah kepada umat manusia demi menggapai keridaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara akhlak para nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan para nabi alaihi wasallam. Alaihi wasallam. Di antara akhlak para nabi alaihi wasallam adalah menghadapi keburuhan dengan pemberian maaf dan toleransi. Tidak membalas perlakuan seperti apa yang mereka lakukan. Serta tidak mendoakan mereka dengan keburukan. Justru hendaklah memohon petunjuk bagi mereka dan bersungguh-sungguh di dalamnya. Perlu bercermin kepada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menanggung atau menahan rasa sakit. Beliau pernah dilukai wajahnya hingga berdarah pada saat perang Uhud. Para pelaku kezaliman dan orang-orang kafir enggan menghadapi hujah dengan hujah yang sama. Enggan beradu argumentasi. Tetapi mereka cenderung pada pembunuhan dan pendustaan. Dianjurkan agar tidak memohon disegerakannya siksaan bagi pelaku pelanggaran syariat dan terhadap musuh-musuh dalam dakwah. Ya. Jadi ya, contoh para rasul itu adalah jadi ikutan kepada mereka yang dikatakan warasatul anbiya, iaitu pewaris nabi. Jadi ya, itu jadi contoh kepada mereka. Apa tidaknya ya, nabi menghadapi orang-orang yang kafir, yang jahil, yang tak tahu. Mereka diajak berhujah, ya. Mereka ya tak berani nak berhujah, ya. Mereka hanya yang ada pada mereka, mereka gunakan kekerasan ataupun mereka gunakan penyeksaan. Ya, itu yang mereka nampak. Tapi namun nak berhujah dengan ilmu, ya, mereka tak berani, ya, dan mereka juga ya, akan kalah dengan hujah. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya, berhujah kepada kaumnya. Ya, adakah kaumnya itu dapat ya, menjawab hujah-hujah Nabi Ibrahim? Ya? Bila Nabi Ibrahim berhujah kepada, ya, contohnya ya, Nabi Ibrahim ya, berhujah tentang ketuhanan. Ya? Pada masa itu kepada Raja Namrus ya, pada masa itu. Jadi Raja Namrus pada masa itu dia mengaku dirinya Tuhan. Nabi Ibrahim ya, datang dan tidak disenangi oleh Namrus, dan Namrus ini nak panggil Ibrahim dan dia tanya Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, Tuhan yang mana satu lagi yang kau nak percaya selain daripada aku? Sebab dia mengaku dirinya Tuhan. Ya. Nabi Ibrahim kata, Tuhan, Tuhanku yang menjadikan, ya, Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan.
kata Nabi Ibrahim. Ya, lalu ya, Namrus pun mengambil dua tawanan, lalu dibunuh seorang dan dihidupkan seorang. Ya, kata Namrus, ya, aku juga berkuasa nak menghidupkan atau nak mematikan. Kalau aku nak mematikan, aku dah boleh matikan dua-dua ni. Ya, tapi aku hidupkan seorang. Nah, aku juga berkuasa menghidupkan dan mematikan. Lalu, ya, Nabi Ibrahim berujar lagi, ya, Tuhanku menghidupkan matahari, ya, daripada timur. Sekarang hidupkanlah matahari daripada barat. Ya, diterangkan dalam Quran, Fabuhital ladzi kafar, lalu dibingungkan si kafir itu. Ya, dengan hujah kedua, Nabi Ibrahim kata, Tuhanku, ya, menerbitkan atau menghidupkan matahari daripada timur. Sekarang hidupkanlah pula daripada barat. Ha. Raja Namrud boleh jawab hujah tu. Tak dapat. Ya. Ha. Jadi kalau hujah berlawan dengan hujah, ya, mereka kalah. Ha. Oleh kerana Namrud sendiri ada kuasa, ya, maka dia gunakan kekuasaan dan kekerasan untuk menutup kelemahan dirinya. Ya. Ha, ini yang berlaku. Dan ingat juga kisah Nabi Ibrahim berhujah kepada kaumnya. Ketika itu kaumnya dia pergi berpesta dan meninggalkan berhala-berhala. Nabi Ibrahim, ya, tengok dia berhala-berhala itu, dia tidak ada siapa penjaganya. Lalu Nabi Ibrahim kata dengan berhala itu, ya, wahai tuan-tuan, tidak, kenapa kamu tidak mau mengikut mereka atau tidak pergi bersama mereka, ya, berpesta di sana? Berhala itu tidak bercakap, ya, diam juga, ya. Jadi bila berhala itu tidak mau menjawab, Nabi Ibrahim pun pecahkan, dipecahkan. Jadi setelah mereka berpesta balik ke tempat, ya, berhala itu, didapati semuanya pecah, hancur kecuali yang besar. Jadi, ya, mereka kebingungan, siapa punya kerja, siapa punya kerja ini. Ya, salah kita juga, tak ada siapa jaga sini. Ya. Akhirnya, ya, seorang teringat. Saya teringat ada seorang pemuda, selalu dia mencela kita punya Tuhan. Ya, siapa dia? Ibrahim, apa kita tangkap dia? Bawa sini. Ha. Maknanya, ya, ditangkap Nabi Ibrahim, dibawa ke situ. Ya. Lalu di lawan hujah dengan hujah. Ha, ya, hujah dengan hujah. Ya. Ha, dia kata, wahai Ibrahim, ya, adakah engkau yang melakukan semua ini? Ya. Kata Nabi Ibrahim, cuba perhatikan, ya, yang besar tu. Kapak adakah dia? Mungkin dia yang buat. Ya? Ha, jadi Nabi Ibrahim ada tak dia kata, eh, aku tak buat. Ya? Kalau aku tak buat, artinya Nabi Ibrahim berbohong. Nabi Ibrahim dia tidak cakap, aku tak buat. Tapi dia cakap, dia alihkan pandangan. Eh, cuba tengok yang besar tu. Ya? Ha, berhala yang besar tu. Ya, mungkin dia yang buat. Mungkin dia yang buat sebab kapak adakah dia. Ha, macam tu kan. Jadi mereka pun pandanglah kat berhala besar tu, memang betul ada kapak tu. Ya? Ya, jadi terfikir kat dia, ya, takkanlah berhala tu boleh pecahkan yang lain pula. Kan? Ha, terfikir, tengok. Ya? Jadi kata mereka, ya, kaumnya, hai Ibrahim, bukankah berhala itu dia pekak bisu, buta, tak tahu dia nak buat kerja apa macam apa, seperti ini. Kata Nabi Ibrahim, kalaulah berhala tu dah tahu dia pekak, bisu, buta, kenapa kau sembah berhala tu? Tak sembah Tuhan, tak sembah Allah. Ha, di situ nampak, dia sudah kalah hujah. Ya? Ha, jadi tujuan Nabi Ibrahim tak pecahkan yang satu ni, sebenarnya untuk dibuat hujah. Ha, jadi pada masa itu dia kalah hujah. Tapi oleh kerana, ya, mereka ada kuasa, ditangkaplah Nabi Ibrahim. Dia diikat Nabi Ibrahim, ya, dicampakkan dalam api. Ha, ya, itu mana mereka kalah dalam segi hujah. Tapi mereka menang dalam segi kuasa. Kuasa nak menutup kelemahan diri. Ha, itu dia. Ya.
Sebab itulah dalam hal ini, ya, Nabi yang salam juga, ya, adalah salah seorang yang diturunkan wahyu oleh Allah Ta'ala, dan wahyu itulah sebagai hujah. Hujah, ya, dari zaman Nabi sampailah hari kiamat nanti, orang Islam berhujah dengan kalam Allah, yaitu dengan Al-Quran. Sebab itu bila hal-hal berkaitan ibadat, mesti ada hujah dia. Maksudnya mana ada dalil dia, keterangan dia. Sama ada daripada Quran ataupun daripada hadis Nabi. Sebab ibadat ni kita tak boleh buat sebarangan. Kita nak reka-reka sendiri tak boleh. Melainkan ada dalilnya daripada Quran dan ada dalilnya daripada hadis Nabi. Barulah, ya, ibadat tu betul. Ya. Kalau ibadat main buat-buat saja, guru kita buat macam ni, kita pun ikutlah guru kita. Macam ni rusaklah. Si A, ya, menghadap utara. Si B menghadap selatan contohnya. Kita ikut juga. Ya. Jadi, ya, nampaknya hancurlah agama yang dibawa oleh para rasul. Sebab apa? Ya, orang awamnya hanya mengikut telunjuk Tok Guru. Tok Guru salah, kita pun ikutlah kesalahannya. Dan mewarisi kesalahan terus-menerus. Bila datang keterangan, yang salah ni pun dah ramai mempertahankan kesalahannya. Pertahankan. Jadi yang benar tu dilenyapkan. Ini yang berlaku. Ya. Dan satu lagi, dalam cerita hadis ini, kita ambil pengajaran, kita jangan terus menghukum, ya, musuh-musuh. Musuh-musuh, apalagi musuh-musuh yang jahil. Contoh, misal kata, dia ni bukan Islam. Ya, dia marah dengan orang Islam, contohnya. Dia pijak-pijak Quran. Ya, dijadikan Quran tu sebagai kesan-kesan najis mereka. Ya, atau dia bakar Quran. Ya, kita pandang, dia tu memang jahil. Dia bukan Islam, dia jahil. Ya. Dia punya paham kebencian. Dia benci saja. Dia buatlah apa-apa. Ya, adakah kita, ya, tidak mencari jalan lain untuk menyelesaikan hal itu sebagai orang Islam? Ya. Jangan kita emosi yang bukan-bukan, ya, sehingga mencetuskan sesuatu yang, ya, huru-hara. Jadi kalau yang buat itu orang Islam, memanglah kita kena buat, ya, tunjukkan kekerasan kita. Ya. Tapi yang buat ni si jahil, tak tahu. Ya. Diibarkan orang gila lah. Orang gila pegang Quran, campak-campak Quran, pijak-pijak Quran. Memang dia gila. Kita nak hukum dia ke? Macam tu. Ya. Tapi kalau dia dah benar-benar memusuhi Islam, ya, itu barulah, ya, kita, ya, orang Islam tetap berkeras dengan mereka. Ya, kalau benar-benar dia memusuhi Islam, kita kena berkeras dengan mereka. Itulah sifat, ya, dakwah Rasulullah SAW. Ya, kalau Nabi SAW nak berdoa, ya Allah, engkau hancurkanlah penduduk Taif ini. Kau binasakanlah penduduk Taif ini. Ya, nescaya Allah Ta'ala akan turunkan azab buat penduduk Taif. Mungkin terbenam dalam bumi atau turun, ya, malapetaka yang tidak disangka-sangka. Tapi Nabi tak. Nabi hanya, ya, memberikan maaf. Maaf ni maknanya, ya, toleransi lah. Ya, memberikan maaf. Ya Allah, ya ampunilah kaumku, fa'inna'um layak lamun. Maka sungguh mereka tidak mengetahui. Ya. Itu yang terbaik. Sebab apa? Mereka jahil. Mereka tak tahu. Okey, kita sambung lagi hadis nombor 37, ya. Siapa nak baca, silakan. Siapa-siapa? Puan Zaliha pun baca. Boleh tak? Cuba. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi qala ma yusibul muslima min nasibin wala wasabin wala hamin wala hazanin wala azan
wala ghammin hatta syaukatun yushakuha illa kaffarallahu biha min khotaya mutakafin alaihi. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, kesakitan, kegelisahan, kesedihan, gangguan dan kegundahan hati, bahkan duri yang menusuknya, melainkan dengannya Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Muttafaqun alaih. Pengesahan hadis. Apa bawa dia? Kata asing. Kata okey. Kelelahan. 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 Azam, gangguan. Yakni segala sesuatu yang mengganggu jiwa. Al-ghamma, kegundahan hati, maksudnya adalah kesedihan mendalam yang dialami seseorang. Yushakuha, menusuknya, iaitu duri yang menusuk dan masuk ke dalam badan seorang muslim. Khotayah, kesalahan-kesalahannya, yang dimaksud adalah dosa-dosanya. Kandungan hadis, semua gangguan dan penderitaan yang menimpa orang mukmin akan menyucikan dirinya dari dosa. Sekecil apa pun musibah yang menimpa seseorang akan menjadi kafarat, penebus dosa baginya. Tidak sepatutnya seorang hamba menyatukan antara hal-hal yang tidak menyenangkan dan hal-hal yang menyebabkan hilangnya pahala, dikarenakan tidak reda menerima cubaan ataupun ujian darinya. Orang yang benar-benar terkena musibah adalah orang yang tidak mendapatkan pahala kerana tidak bersabar dalam menghadapi musibah. Ya, tengok, maknanya orang muslim sebenarnya dia tidak satu pun yang sia-sia. Sehingga satu hadis menerangkan, aku heran kepada orang muslim. Kata Allah Ta'ala, apa ni dalam satu hadis Nabi. Allah heran kepada orang muslim. Bila diberi nikmat, dia bersyukur. Mana bila mendapat nikmat, dia mensyukuri Allah. Bila mendapat musibah, dia sabar. Jadi kedua-duanya jadi pahala buatnya. Mana ketika senang dapat pahala, ketika susah pun dapat pahala. Itu dikatakan falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka ganjaran yang tidak putus-putus. Kepada siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bagi mereka ganjaran yang tidak putus-putus. Baik yang mengenai musibah itu, berupa hal-hal yang berkaitan nasab, kelelahan, penat, lelah, ataupun berupa kesakitan, atau berupa kesedihan, kegelisahan atau kesedihan, ataupun ada gangguan-gangguan perasaan, jiwa, dan apa-apa juga yang kata menggundah hati, maknanya hal-hal yang berkaitan menyakitkan hati, sehingga kata Nabi, syaukah ni mana duri, yusakuha, ia menusuknya. Kita kata macam inilah, selumbar tu kecil, tapi kalau terkenalah dekat dengan kuku ke apa, selumbar ni berdenyut-denyut, kadang tak boleh tidur, dia punya sakit tu kadang tak boleh tidur, padahal selumbar. Melainkan semua ini kafarallahu biha min khotaya, melainkan Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya. Tapi macam mana nak sampai kepada kifarah? Allah nak hapuskan dosa-dosa. Kalau si hamba itu bersabar atas musibah itu.
Itu kalau kita baca berkaitan dengan istirja. Mana istirja ni? Ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu namanya istirja. Ya, sampai katanya ya tercucuk atau terselumbas ya dengan duri yang kecil terselumbar dekat badan, dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu pun sudah mendapat ganjaran ataupun pahala dan dihapuskan kesalahan kita. Ha, jadi jangan abaikan kalimah istirja. Istirja ini bukan hanya untuk kematian saja. Ya, kematian itu hanya satu bab saja. Yang lain-lain, ya, musibah lain-lain boleh kita sebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan hanya kematian saja. Ya. Nah, sebab itu kita ni diajar istirja ni hanya untuk mati. Bila dengar orang mati, ya, semua istirja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, padahal istirja ni untuk semua musibah. Walaupun terselumbar. Ya, kita kena selumbar sekalipun. Ya, duri yang halus pun innalillah. Terketuk tangan innalillah. Ya. Tengah kita ya mengetuk-ngetuk paku atau sebagainya, terketuk tangan. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi itu dikatakan sebagai musibah-musibah. Ya. Jadi hal yang macam ini, ya, cobaan-cobaan kecil ya, yang menimpa kepada diri orang mukmin pun semuanya dapat ya, menghapuskan dosa seseorang dan juga mendapat ganjaran ya, daripada Allah atas kesabarannya. Ya, nampak tak? Orang mukmin dalam keadaan senang, ya, dia bersyukur. Mana senang ni? Dia mendapat nikmat, bersyukur dia kepada Allah. Dia dapat pahala. Dalam keadaan susah, dia bersabar pun mendapat pahala dan kifarah. Dia dihapuskan dosa-dosanya. Bukan hanya pahala saja, tapi dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Nah, nampak tak? Ya? Ya, kalau kita baca surah Tinduk, surah At-Tin, ya. Illalladzina amanu wa aminus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka ya ganjaran yang tidak putus-putus. Ya. Nah, itu dia punya kelebihan orang mukmin. Tapi syaratnya apa? Syaratnya ada iman. Syaratnya dia beramal soleh. Ya. Nah, jadi apa-apa musibah yang menimpa kepada dirinya tetap juga dapat pahala dan juga jadi kifarah ya, buat dirinya. Kifarah ini mana Allah hapuskan dosa untuk diri. Ya. Janganlah kita melolong-lolong adu-adu-adu. Ya. Nah, tu kalau adu-adu tu kepada Allah. Allah. Nah, ya. Nah, jangan selalu kita kan adu-adu mengeluh dengan adu-adu. Ya. Nah, tukah? Adu-adu tu dengan kalimah Allah, 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 Astagfirullah, macam tu. Tukar. Ya? Itu semua adalah kalimah pahala. Ya? Kalau adu-adu-adu tu tak ada pahala. Itu nama mengeluh. Ya? Mengeluh. Ya? Jadi, ya, ya, jadi tak jadi kepada pahala. Ya? Itu kelebihan. Ya? Biar ada lagi nak baca. Silakan. Siapa nak baca? Siapa nak cuba baca yang lain pula? Silakan. Oh, nanti ya. Tak buka ya. Kita jap. Mic tak buka. Okey. Buka mic. Silakan. Hadis nombor 38. Sila. Siapa baca? Tak ada siapa baca? Kan. Sambunglah Ustaz. Sila. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu
qala dakhaltu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku fa qultu ya rasulullah innaka tu'aku akan shadidan qala ajal inni a'uka kama yu'aku rajula minkum qultu dhalika annaka ajrain qala ajal dhalika kadhalika ma min muslimin yusibuhu azal syukatun fama fauqaha illa kaffarallahu biha sayyati wa khuttat anhu dhunubahu kama takhuttu syahyaratun waraqaha mutakafin alaihi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia bercerita, aku masuk ke kediaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tengah menderita demam. Lalu aku berkomentar, wahai Rasulullah, engkau benar-benar menderita demam yang hebat. Beliau menanggapi, benar, sesungguhnya aku menderita demam seperti demam yang dialami dua orang dari kalian, menderita demam dua kali lipat dari kalian. Aku pun bertanya, apakah itu dikarenakan engkau mendapatkan dua pahala? Beliau menjawab, benar, seperti itulah keadaannya. Tidaklah seorang Muslim tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, baik tertusuk duri ataupun yang lebih dari itu, melainkan dengannya Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana pohon menggugurkan daunnya. Muttafaqun alaih. Lagi al-waqtu iaitu demam panas yang sangat pada tubuh kerana sakit. Ada yang berpendapat artinya demam panas biasa. Pengesahan hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Apa yang Muslim. Kata hadis? Apa kata hasil? Kata hasil. Ajal. Benar. Kata ini dimaksudkan sebagai jawapan sama seperti kata na'am. Ya. Kata ajal lebih baik digunakan daripada kata na'am dalam konteks pembenaran. Sedangkan kata na'am lebih baik daripada kata ajal dalam konteks menjawab pertanyaan. Kandungan hadis, pencapaian pahala kerana berbagai cubaan yang dialami dapat terwujud hanya jika dibarengi dengan sikap sabar. Manusia yang dibarengi paling... Dibarengi tahu tak? Dibarengi. Diiringi. Okey, diiringi dengan sikap sabar. Manusia yang paling berat cubaannya adalah para Nabi alaihi salam. Kerana mereka memiliki kekhususan berupa kesabaran yang sempurna dan kejujuran dalam berharap pahala terhadapnya. Selain itu, kerana Allah SWT menjadikan mereka suri teladan bagi manusia. Setiap kali penyakit atau rasa sakit pada diri seorang mukmin semakin parah, setiap itu juga Allah SWT melipat gandakan pahala dan menghapuskan berbagai kesalahan dosanya. Orang yang kuat mampu membawa apa yang tidak sanggup dibawa orang yang lemah. Atas dasar itu, setiap mukmin akan diuji sesuai dengan keteguhan dan keyakinannya dalam beragama. Ya, baik. Ya, daripada ya hadis yang kita baca tadi, ya, jelaslah bahawa ya, ujian kepada para nabi adalah lebih berat daripada umatnya. Contohnya, nabi kalau demam, ya, dua kali ganda daripada umatnya. Kalau ibaratnya seorang demam, ya, kalau untuk nabi, ya, macam dua orang demam tertimpa kepada dirinya. Macam itulah. Ya. Jadi sampai ya sahabat pun ya berkata, ya, adakah ya engkau akan mendapat dua kali ganda pahala? Ya, benar. Ya, maksudnya bahawa ya nabi dia demam berat, lebih berat daripada umatnya. Nak menunjukkan bahawa dia mendapat pahala lebih besar daripada umatnya lagi. Ha, kalau kita mampu ke tak mampu? Ya. Ha, mungkin kita tak mampu. Kenapa seorang Rasul itu mampu? Sebenarnya kerana
keteguhan iman dan kesabaran dia dah maksimum. Sedangkan kita punya kesabaran atau keimanan kita mungkin hanya minimum saja. Ya, bila ditimpa oleh sesuatu yang berat, kadang seorang itu boleh jadi kufur. Ya, kerana imannya ya tidak ya sepenuh. Kesabarannya juga tidak sepenuh. Jadi, ya hal yang demikian ya Allah yang menguji kepada hamba-Nya sesuai dengan ya keyakinan diri dan kesabarannya. Ha, sebab itu kalau contoh iman dia 30, ya diuji 50. Tak betul, ya dia tak percaya Tuhan. Tak betul dia akan keluar agama. Ya. Tapi kalau seandainya ya iman dia 50 pula. Ujiannya hanya 30, ada 20 lagi. Boleh bertahan. Nah, jadi itulah contoh umat. Ya, umat Nabi. Ya, diuji mengikut tahap iman. Kalau iman tu 50, ujian tu lebih kurang 30. Sebab itu kita kalau ambil hitungan ini, kita mesti berkeyakinan begini. Ya. Maknanya kita kata begini, Allah ni baru sikit ya ujian Allah bagi kat kita ni. Ya. Kita mesti tanggapi diri kita macam tu. Ya, ini baru sikit ya ujian Allah bagi kat kita. Ya, suruh kita sabar. Jadi ya, bila kita rasa macam tu, artinya Nabi dulu lagi hebat ujian. Jadi di situ nampak keringanan buat kita kan. Kita rasa ringan sedikit. Sedangkan Nabi dulu lagi hebat diuji. Ya, itu dikatakan kalau demam dua kali ganda umatnya. Nah, tak seperti umatnya. Baik ya. Dalam satu hal lagi, ya, ia menjadi kifarah. Kifarah ini mana menghapuskan dosa-dosa ya, yang lalu. Artinya, kita sebagai ya, hamba Allah tak sunyi daripada kita melakukan kesalahan-kesalahan, sama ada kesalahan itu nyata atau tidak nyata. Ya. Tapi, ya, dengan musibah-musibah itu, selain daripada pahala kita timba, kita juga dihapuskan kesalahan-kesalahan kita daripada situ. Kadang ada orang orang sangka buruk. Ya. Itulah pasal dia tu banyak dosa tu. Ya, sebab itu dia ditimpa di bagi ujian besar. Ya, sebab dia terlampau banyak dosa. Adakah betul cakap orang macam tu? Ya. Bila orang tu ditimpa ya, musibah, dia sakit lama. Ya. Kita tuduh dia sebab dia tu dia banyak dosa. Ya. Yang kita ni, ya, dah pasti yang kita sehat terus ke? Tak tentu juga. Jadi kalau macam tu, kita menuduh Nabi. Kita menuduh Nabi. Nabi tu banyak dosa. Sebab itulah dia di ya, di apa diuji oleh Allah Ta'ala lebih berat daripada umatnya sebab dia terlampau banyak dosa. Kan salah. Ya, tanggapan macam tu. Allah menguji kita, diberikan musibah ataupun sakit lah contohnya, menderita sakit lama. Ya. Sebenarnya itu Allah sayang kepada kita. Ya, Allah sayang kepada kita. Sebab itu Allah uji kita. Tanda Allah sayang. Ingat tak Nabi siapa yang paling lama sangat sakit? Nabi Ayub. Nabi Ayub bukan sebulan dua ya. Bukan setahun dua. Dia banyak tahun dia sakit menderita. Ya. Tapi Nabi Ayub dia ada Tuhan. Dia ada Allah. Dia yakin dengan kuasa Allah Ta'ala. Dia sabar. Ya, dia terima musibah itu. Adakah Nabi Ayub tu banyak dosa? Banyak dosa. Kita jangan tafsir yang tak elok. Ya? Jadi, kita anggap begini. Ya, sebenarnya Allah sayang kat dia. Ya, sebab itulah. Ya, Allah ya bagi dia ujian. Allah nak bagi pahala kat dia. Ya? Allah nak ringankan. Apa Allah nak hapuskan dosa-dosa. Ya? Dulu ada satu kisah. Seorang ulama dia menziarahi orang fakir. Dia menziarahi orang fakir. Ulama tu dia kata kepada orang yang sakit tu, dia kata, ya beruntung kamu. Ya sebab ya itu tanda ya Allah sayang kamu.
Allah uji dengan, ya, uji kamu dengan hal ini. Yang saya ni, saya lama tak sakit ni. Dah banyak tahun saya tak sakit. Ya. Ha, jadi saya takut, ya, Allah tak sayang kepada saya. Ha, dibahasakan macam itulah. Ya. Ha, jadi kamu ni beruntung. Sebenarnya Allah sayang kat kamu. Yang saya ni risaukan diri saya, adakah Allah sayang kepada saya atau tidak. Ya. Ha, sebab memang lama saya tidak, ya, diuji. Mana tak pernah dia sakit dalam. Ha, jadi hal-hal macam ni, bagi orang yang sakit, sudah tentu dia rasa, ya, senang mendengar kata-kata itu. Ya. Ha, jadi bagi orang yang sehat pula, ya, dia merendahkan diri dia di hadapan orang yang sedang sakit. Ya. Jangan pula datang-datang jumpa, ya, ziarah orang sakit. Engkau sakit ni bahaya ni mah. Ya. Ini boleh bawa mati sakit macam ni mah. Ini tak payah ziarah lah kalau orang yang jenis macam ni. Ya. Dalam orang tu menderita, ditekan lagi jiwa dengan perasaan macam tu lagi. Ya. Atau payah ziarah lah kalau orang macam ni. Ya. Ha. Kita bagi semangat, ya, kepada orang yang sakit. Ya. Bagi semangat dia macam mana. Ya. Ha. Kita kisahkan Nabi-Nabi pun sakit. Bukan Nabi tak sakit. Ya. Jadi kita sabarlah. Yang menyembuhkan Allah. Tapi satu, ya, jangan kata macam ni. Kan Allah bagi kita sakit. Allah lah yang menyembuhkan. Itu salah, ya. Jangan bahasakan macam tu. Sebab sakit tu, ya, bukan Allah bagi kat kita. Ya. Kadang sakit tu berpunca salah kita. Ya. Jadi bila kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Macam Nabi Ibrahim cakap, wa idza maritu fahuwa yashfin. Ya, apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan aku. Dia tak kata Allah bagi aku sakit, Allah yang menyembuhkan aku, tak. Nah, sakit ini terkadang, ya, daripada kesalahan kita. Ya. Jadi, ya, kerana kita, ya, banyak makan asam, maka kita pun sakit perut. Ya, oh, ini Tuhan bagi aku sakit. Tak tahu dia bedal asam sebanyak-banyak. Sampai melilit perut tu. Engkau tuduh Tuhan bagi aku sakit. Ya. Tapi bila sakit, tak kira lama daripada asal mana datangnya. Ya, kita harapkan kesembuhan.